Administrasi Jakarta Barat, kepada Ibu Inat Usiawati yang tercinta, yang sering kami hubungi, kami ganggu, ya, sebagai selaku tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Mati. Kami senang sekali saat ini, hari ini, kesempatan kedua, ya, kita ada di Kota Administrasi Jakarta Barat ini. Hal ini dimulai dengan kolaborasi yang sangat baik sekali dan juga support dari ibu-ibu semuanya, tim-tim penggerak PKK. Kita mulai di tahun 2019, kita sudah memulai gerakan Mari Senyumkan Lingkungan ini. Saat itu kita meminta bantuan dan juga mengajak semua tim penggerak PKK, kader-kader posyandu untuk mengedukasi, membuang sampah popok bayi pada tempatnya. Ibu Santi, Bapak Ibu sekalian, nanti keringnya ditunggu sekitar 1 sampai dengan 2 hari ya Ibu Santi. To be an agent of change for the better earth and better environment in Indonesia. Dan tentunya kita sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi yang baik. Sekitar 75%, setelah itu 25%-nya kita pakai fiber, popok. Oke, dan setelah itu ada air. Awal kita aduk. Jadi di adonannya mesti sesuai, karena kalau terlalu encer, dia tidak akan bisa kita buat popok. Itu yang tidak akan bisa kita buat seperti bentuknya itu. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya terlalu encer, dia akan jatuh. Kalau misalnya terlalu padat, dia tidak akan bisa menyatu sama yang lain. Dan upaya dalam berinovasi yang tercermin pada produk-produknya dan aktivitas brand tidak hanya Meris. Keseluruhan produk deterjen Attack tidak mengandung fosfat dan kemasan pouch plastiknya tidak mengandung banyak material plastik dibandingkan dengan kemasan botol. Produk Biore sabun cuci tangan memiliki campaign mengajarkan cara mencuci tangan yang benar ke sekolah-sekolah dan Laurier selalu memberikan wawasan mengenai menstruasi yang bersih. Sedangkan untuk Meris, kami selalu berkolaborasi dengan posyandu. Kami senang bisa berinteraksi dengan konsumen secara langsung dan berbagi pengetahuan kepada mereka. Kita menyiapkan lingkungan. Boleh lihat ini. Kenapa? Baik, cukup. Baik. Terima kasih banyak. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi dong Pak Ibu Susilawati. Terima kasih banyak. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara tim penggerak PKK tingkat kota Provinsi Jakarta Barat dengan PTK Indonesia, khususnya Popok Meris. Upaya penyelamatan lingkungan sudah menjadi tugas kita bersama. Salah satunya adalah langkah aktif pemerintah tingkat kota Provinsi Jakarta Barat adalah dengan menekankan penggunaan air minum kemasan dalam berbagai aktivitas. Jadi hari ini kita tidak siapkan air minum ya berupa kemasan, jadi memang harus membawa tumbler sendiri. Ini sudah kita jalani sejak setahun yang lalu. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling besar adalah sampah. Dengan tingginya jumlah penduduk di Jakarta, produksi dan pembuangan sampah dalam jumlah besar tidak bisa kita hindari. Di satu sisi, kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih harus ditingkatkan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan ditambah dengan kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar